Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saudaraku Sagara Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Sagara Mas Indonesia. Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat selalu ya. Berikan rezeki yang melimpah serta digampangkan segala urusannya. Nah, kali ini Sagara Mas Indonesia akan berbagi tutorial, berbagi sedikit ilmu. Jadi insya Allah sekarang saya akan tutorialkan cara mencukim kering ya. Jadi ada cukim basah, yaitu menggunakan cairan kimia HNO3, HCl dan lain-lain ya. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit tips dan tutorial tata cara untuk mencukim kering ya. Agar apa? Agar hasil bulion yang kita dapatkan itu bersih dari berbagai kotoran seperti metaloid ya, terus seperti pengotor-pengotor yang lain, timah ya, timah putih, timah hitam dan lain-lain. Jadi bisa dibersihkan dengan metode cukim kering. Bahan dasarnya seperti biasa untuk pelogaman yaitu pijer ya atau borak. Nah, ini seperti ini. Dan tambahan utama yaitu garam dapur ya. Garam dapur ini berfungsi untuk membersihkan pengotor-pengotor yang ada di dalam logam bulion ya. Bahannya mau jenis dari IC, mau dari jenis mikron ataupun lain-lain ya. Jadi semuanya bisa kita cukim kering supaya pengotor-pengotor yang lain bisa sedikit berkurang agar nanti proses pencukiman lebih bersih dari pengotor-pengotor dan alhasil hasilnya akan memuaskan. Oke, dari itu biar tidak panjang lebar, kita langsung untuk pelogaman dan praktek cukim kering. We'll be right back.